Oke guys, jadi hari ini gue mau challenge Vina ke mall tapi pakai apa, Beb? Pakai Wigumu. Gimana, Beb? Kamu udah siap belum? Bentar. Aku agak bingung nih, Beb. Sedikit, Beb, ya. Kenapa harus aku ya? Ya kan ini wig ini kan buat cewek, Beb. Gimana masa aku yang pakai sih? Enggak. Oni-chan. Kok aku juga enggak mau kalau kayak gitu kita jadi apa? Tadi kita udah mau. Gimana sih? Ya udah deh, gini aja, gini. Kita switch gimana? Oke. Penting banget kita satu kali yang kalah dia harus pakai wig ini ke mall tapi enggak pakai wig-nya doang. Pakai baju, celana, bahkan sepatu, tas sih semua ungu. Gimana? Berani enggak kamu? Udah, ayo langsung buruan. Berani ya? Oke, saksi guys ya, saksi ya. 1 2 3 Yes! Menang ya. Gua kertas, dia batu. Gimana? Sudah siap? Udah siap? Langsung aja kayak gitu. Kita tunggu si Vina. Tuh, udah balik. Wih, sih. Gimana? Wih, coba. Pauti dulu, Beb. Pauti di, Beb. Buset. Ini apa aja nih? Coba dong. Di review dikit. Oke, saya memakai wig warna ungu. Lalu saya memakai jaket. Hoodie ungu. Terus? Lalu celananya juga ungu. Sepatunya kok enggak ungu, Beb? Maaf ya, aku enggak punya. Tasnya apa tuh? Tasnya ungu juga. Ya udah kalau gitu langsung aja guys, kita jalan ke mall. Let's go. Gimana, Beb? Kamu udah menyesal belum, Beb? Menyesal. Tadi di lift dia ketemu orang, guys. Terus dia aja udah ngumpet-ngumpet gitu. Gimana nanti kamu di mall, Beb? Semoga enggak ketemu teman aku sih ya. Semoga ya. Set lagi cakep banget. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Beb, kamu juga akan malu tau, Beb, jalan di samping aku. Ya kita jalannya jaraknya 5 meter. Nggak ada begitu, nggak ada. Enaknya lu gue gandeng. Oke, jadi nanti kita di mall mau ngapain aja nih, Beb, ya. Kamu harus makan pastinya. Aku nggak mau tahu, karena aku dandan-dandan ada kayak gini, aku mau makannya enak. Ya oke, aku takdir kamu makan. Sama kamu harus main, apa tuh, Zoomove, yang mainan anak-anak itu. Tapi harus yang ungu juga nggak sih? Warnanya ungu juga. Terus kita ngapain lagi, nonton bioskop kali ya. Aduh, oke, gandeng. Kita harus ngelakuin banyak hal di mall. Aduh, dengan pusing, kostum kamu hari pusing, ini, pusing, oke? Beb, ayo Beb, turun, udah nyampe nih kita nih. Iya. Ayo cepat, ayo turun, udah siap belum? Beb, kamu mau tahu sesuatu nggak? Apaan lagi? Aku mau kasih kamu fun fact of the day. Apa tuh? Kamu tahu nggak artinya pedagang kaki lima? Ya, kaki lima yang di pinggir jalan kan? Iya, kenapa namanya kaki lima? Ya karena gerobaknya ada dua roda, satu tungkai kayu, dan dua kaki pedagangnya, bener kan? Panji, itu udah salah. Kamu mau tahu nggak? Iya, apa? Nih, pedagang kaki lima itu asalnya dulu, guys, waktu masih pemerintahan Belanda. Jadi gubernur Belanda itu waktu itu mau bikin jalan, terus dia mau bikin pedestrian. Pedestrian tuh jalan kaki orang gitu. Trotoar. Loh. Trotoar. Nah, trotoarnya didesain tingginya 31 cm, lebarnya 150 cm. Nah, 150 cm itu sama dengan 5 kaki. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu 5 feet gitu. 150 cm sama dengan 5 kaki. Nah, jadinya waktu udah jadi tuh, orang Indonesia tuh emang kreatif deh. Jadi pas udah jadi, dibikin dagang sama mereka. Jadilah namanya pedagang kaki lima gitu. Beneran, Beb, begitu sejarahnya. Beneran. Kamu jangan ngarang-ngarang kamu. Enggak, kamu google aja sana buruan. Yaudah, itu udah, makasih ya fun fact-nya. Fun fact lagi, fun fact. Enggak, udah, ayo cepetan. Udah sore, ayo cepetan, turun. Ayo, Beb, kamu ngapain sih ngumpet-ngumpet? Ayo cepet. Hah? Ayo, kita langsung jalan-jalan, gini. Beb, ini aku bener penasaran banget. Nanti kan di depan pintu situ kan ada satpam ya. Gimana ya reaksinya lihat orang datang ke mall pakai wig ungu kayak gini, terus serba ungu kayak begini, guys. Aduh, ini kocak banget ini. Aku bakal slow-mo ekspresi satpamnya. Oke, okay. Ini buka, kamu gimana sih? Oke, okay, guys, ini dikit lagi udah sampai di gerbangnya nih. Mari kita lihat ekspresi satpamnya gimana. Nah, apa? Ayo cepet, kita mau main jumuf. Ayo cepet. Kita mau main jumuf. Rambutnya dicek, Pak, itu, Pak. Parah emang dia, Pak. Beb, tadi masih tas aku dicek. Iya, ini menyeramkan sih. Mungkin dia takut ada bomnya. Juar gitu ya. Eh, dibuka dong nih. Ush. Tapi ya, guys, lumayan malu juga sih nih. Si Vina karena pakai wig-nya begini. Yaudah. Sekarang langsung ya, kita kamu cari. Kamu pokoknya nggak boleh kemana-mana. Oh. Kita main jumuf, guys. Kita main jumuf tuh. Oke, okay, ayo. Kita main jumuf. Ada warna ungu nggak, Beb? Eh, Beb, kita cari jumuf warna ungu. Itu aja, Beb. Nggak ada, udah. Yang di situ aja disitu. Lebih seru. Lebih sepi. Ah, kamu mah. Ayo. Tapi kalau di sini nggak ada. Beb. Wangi banget di kreasi jajanin aku tuh nanti. Yaudah, ntar dulu tuh. Main jumuf dulu tuh. Eh, tapi kalau nggak ada yang warna ungu, aku mau main yang di sebelah sana aja ya, jumufnya ya. Itu aja, tuh. Nggak bisa nih, kita harus sewarna. Beb. Oh, iya. Kamu naik ini ya? Iya. Hah? Coba sama rambut kamu, coba cek. Warnanya sama nggak? Widih. Ayo kita lihat ekspresi kakaknya, Beb. Gimana lihat? Aku udah punya ini.
Iya, dia member Zumuf ya, Kak. Kamu punya tiket gituan sih? Iya. Eh, halo Kak. Dia mau main Zumuf, Kak. Boleh enggak? Yang sewarna sama rambutnya nih. Widih. Dikenalin lagi. Teh cocoknya warna apa nih, Kak? Ini ya. Cocok nih, set. Satu aja, Kak. Apa yang ini? Oh, unicorn. Enggak, tapi ini pink, Kak. Dia harus sama sewarna rambutnya, Kak. Ayo, Beb. Ini aku taruh gini kayak kan ini. Eh, foto dulu dong. 3, 2, 1. Aku tabrak lu ya. Woi. Aku tabrak lu. Aku kejar kamu. Ah, ya Allah. Eh, jangan nabrakin aku dong. Eh, dibuka dong rambutnya. Gimana sih kamu? Sis. Aduh, capek juga. Nabrak, nabrak, eh, nabrak, eh, jangan nabrak dong. Kamu gimana sih? Nih, dibuka dong. Yes. Matching banget ini, guys. Dua, guys. Kacau banget, gak ada obat nih, gak ada obat cipina. Apa? Minta direkamin. Ayo, ayo. Ayo lah, aku udah. Dek, mau gak rambutnya ungu kayak begini, Dek? Takut ya? Guys, ini si Vina kenapa jadi kesenangan ya? Dia muter-muter sendiri, guys. Tadi awalnya malu-malu, tapi sekarang malah keenakan. Gimana? Ini jadilah gue yang capek nungguinnya berapa lama sih main Zumuf ya kira-kira ya? Ya, habis. Gimana sih, Beb? Ayo, Beb, balikin. Masih jauh di sebelah sana lagi kamu. Mainnya kamu kejauhan, Beb. Eh, sini-sini aku dorongin, dorongin. Ayo, aku dorongin. Aku dorongin. Iya. Yeah. Yang dorongin, dorongin, dorongin. Gak apa-apa, Kak. Dia aja yang dorong, Kak. Gak apa-apa, Kak. Biarin aja gitu. Oh, gitu. Aku yang videoin aja. Tabrak, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, Kak. Biarin aja, Kak. Dia aja yang dorong. Ya, tadi udah nih main Zumuf. Sekarang ngapain lagi ya? Makan, yuk kita makan. Makan apa? Ih, ini dong. Gak apa-apa, aku pengen nyetir. Buset, yaudah sana, pesan. Eh, buka rambutnya kamu, jangan curang. Ini sudah di situ, Pak. Ah, enggak, buka. Iya. Iya. Cepat, Pak. Udah, Beb, udah dibenerin lagi. Rambutnya. Ya. Ya udah. Habis kamu ditutup-tutupin sih, curang. Mas sampai ketawa. Ayo kita pesan dengan baik dan benar, Beb. Sekarang, Beb. The craft warna ungu ada gak, Beb? Gak ada. Hah? Gak ada. Coba. Ini aku pengen yang lebih besar. Itu bagus gak, enggak? Pacar saya. Tuh, semua orang bilang bagus, Beb, rambut kamu. Udah, sekarang aku mau makan Yoshinoya. Kamu makan the crab saja ya. Kamu enggak usah. Juga lagi. Ini macam jajan. Set, kamu makannya banyak amat tiba-tiba. Biarin. Enggak. Udah kamu makan ini aja. Aku makan Yoshinoya. Ini jajan, ini bukan makan juga. Oke, guys, mari kita lihat berapa orang yang ngeliatin rambutnya si Vina yang warna ungunya. Oke, langsung kita lihat ya. Deh. Apa? Aku dibayarin juga apa? Gua ada ini berapa puluh ribu, itu berapa ratus ribu di sana aja kamu akal bulusnya, ha? Tidak. Lan. Yang warna ungu ada enggak, Kak? Rambutnya. Ya, udah jangan bawel. Beli apa dong? Aku lihat di TikTok katanya enak. Oke, makasih. Oke, Princess Ungu, makanannya sudah tiba. Terima kasih. Kamu kan beli cendol ya, kenapa ngambil makanan aku? Enggak, aku pengen. Kamu diem ya, hari ini kan kamu yang sih buat aku Princess Ungu. Udah nih, kamu dengan keanehan kamu aja ya, kamu beli cendol di Yoshinoya makanan Jepang. Kamu percaya orang Jepang jualan makanan Indonesia? Apa begitu mukanya? Aku lihat ini mahal banget sih sebenarnya. Ini berapa emang? Berapa? 15.000 segitu. Aku nonton di TikTok. Katanya cendol Yoshinoya enak banget. Bener enak. Orang-orang pada beli yang seliter. Seliter? Ada yang seliter tadi tapi 80.000 loh, gila. Gimana sih kamu pesen cendol dapat daging? Gimana coba teorinya? Tuh kan. Ya udah deh, langsung aja buruan. Sekarang kamu review deh cendolnya. Kira-kira enak enggak tuh? Eh,
cendolnya mini-mini ini ya. Iya, bukan yang panjang-panjang gitu ya. Coba. Cendolnya? Heeh. Kayak cendol pinggir jalan deh. Jadi gimana tuh, emang beda pinggir jalan sama enggak, yang di gedongan? Enggak, bukan yang, kalau yang di pinggir jalan kan lembut banget kan cendol kan? Iya. Ini jatuhnya menurut aku jadi jelly. Enak sih, cuma menurut aku sampai enak banget gitu enggak, ngerti gak? By the way, Beb, aku tuh ngidam ini gara-gara biasa. Sebelum aku tidur kemarin, aku ngelihat yang ada orang review apa nih? Rice bowl kayak gini pakai daging, tapi mereknya beda sebenarnya yang digancit. Beb, syukuran mau enggak? Enggak mau lah, punya aku lebih enak daripada punya kamu. Enggak. Makanya, tadi kan aku udah bilang entar aja makan nasi. Kamu makannya the crab, ya udah nikmatin. Itu ada dagingnya juga kan? Guys, si Vina kalau lagi sendirian creepy juga ya. Dan rambutnya ungu, makan sendirian di mall. Aduh, creepy banget deh nih. Nih kalau ada lagi ramai nih pasti diliatin orang-orang banyak nih guys. Oke, Beb, tadi makan udah nih, sekarang kita mau ngapain lagi nih? Tahu mungkin yang bego nih. Tadi kita kamu mau ke Gramet. Oh iya, aku juga ke Gramet. Gramet nih, lanjut lagi kita gak jadi pulang. Terakhir, abis itu pulang. Rambut ungu ini kita ke Gramet. Oh, Beb, bentar deh. Tadi kayak di sini waktu kamu main Zoom Move, kayak banyak meja sama bangku. Kemana? Di beresin ya. Ngapain itu, bukannya di display? Ini bangkunya. Iya kan? Enggak. Ini tadi banyak meja sama bangku nih, Nick. Oh, itu Beb, meja di situ tuh diberesin. Kaget aku. Seakan-akan udah beda hari. Apa? Wah, tangan kamu kemana, Kapina? Oke, guys. Jadi hari ini si Vina udah berhasil nih menyelesaikan challenge gua untuk pakai apa? Wig ungu, baju ungu, celana ungu, apa? Cukup. Ini udah selesai ya? Udah. Buset. Jadi gimana, Beb? Seru enggak hari ini kamu pakai ungu ya, main Zoom, makan terus besok ke Gramet? So, ya deh guys, enaknya besok kita challenge Vina apa lagi, atau enaknya kita ngapain lagi? Coba deh komenin. Pasti jangan lupa subscribe. Let's go.